ABC Special Grade, manisnya spesial. Hai ibu-ibu semua, nama saya Deskita Bionda. Kali ini saya ingin berbagi tips membuat minuman tradisional khas Indonesia yang menggunakan sirup ABC Special Grade yang manisnya spesial, yaitu membuat es pala Bogor. Nah, es pala Bogor ini adalah minuman khas Bogor, Jawa Barat dan konon sudah ada sejak zaman VOC. Aslinya pala berasal dari Kepulauan Banda, Maluku. Nah, akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditi perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Bahan-bahan untuk membuat es pala Bogor ini adalah manisan buah pala, nata de coco, biji selasi yang telah direndam air panas hingga mengembang, es batu, dan sirup ABC Special Grade rasa koko pandan yang manisnya spesial. Untuk penyajiannya, di sini saya sudah menyiapkan gelas saji. Untuk yang pertama, kita masukkan manisan buah pala serta airnya ya. Setelah itu kita masukkan nata de coco. Kita tambahkan es batu dan yang terakhir kita tambahkan biji selasi. Agar makin sedap, kita tambahkan sirup ABC Special Grade rasa koko pandan yang manisnya spesial. Nah, es pala Bogornya sudah jadi nih ibu-ibu. Es pala Bogor ini selain rasanya yang segar, manis, dan juga beraroma wangi. Nah, pala Bogor juga berkhasiat loh. Bisa untuk menyembuhkan orang yang susah tidur, melancarkan pencernaan, serta mengatasi rasa mual dan muntah. Pasti bisa langsung dipraktikkan sendiri di rumah kan? Ternyata membuat minuman tradisional Indonesia itu gampang ya. Dengan ABC, ibu selalu bisa. Great, manisnya spesial.